Halo sahabat Si Tam Channel, kembali lagi di channel ini. Ya, kita kembali di channel ini akan membahas kabar-kabar menarik seputar artis Indonesia yang viral dan tentunya menyajikan hal-hal menarik tentang artis terbaru dari Indonesia. Namun sebelum itu, silakan sahabat semua tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan kabar menarik dari artis Indonesia. Oke sahabat semua, kabar terbaru dari Amanda Manopo dan juga Billy Saputra. Ya, terlebih dahulu mari kita bahas kabar terbaru dari Amanda Manopo. Ya, Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta telah melahirkan sebuah bayi yang sangat ganteng sekali. Ya, Amanda Manopo memang seorang wanita yang sangat luar biasa. Berperan sebagai Andin di sinetron Ikatan Cinta membuat Amanda Manopo dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Totalitas akting yang diberikan oleh Amanda Manopo tentunya membuat para fans semua jadi bahagia dan selalu menunggu-nunggu setiap episode dari Amanda Manopo. Ya, semangat terus buat Amanda Manopo, semoga lancar dalam setiap kegiatan dan juga setiap urusan. Ya, Amanda Manopo memang seorang wanita yang sangat luar biasa. Semoga Amanda Manopo segera menemukan pelabuhan hati untuk diajak ke jenjang yang lebih serius lagi. Dan sedangkan kabar terbaru dari Billy Saputra, ya, kemarin ini Billy Saputra merayakan kejutan ulang tahun buat sang kakak tercinta yaitu Reni Kailan. Ya, terlihat Billy Saputra begitu sayang terhadap sang kakak tercinta. Dan Billy Saputra terlihat merayakan hal tersebut bersama dengan keluarga tercinta. Dan dilanjutkan, tadi malam terlihat Billy Saputra lagi bersama dengan Po Alpa. Ya, sepertinya mereka sangat merindukan satu sama lain. Billy Saputra yang saat ini juga lagi disibukkan oleh kegiatan syuting sebuah sinetron yang berjudul Trio Gabut Kursus Iman. Ya, semoga lancar ya syutingnya dan semoga memberikan tayangan yang luar biasa buat para fans semua. Oke deh sahabat semua, itulah kabar kita hari ini. Dan buat sahabat semua, jangan lupa ya untuk di like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih.